Akhir-akhir ini Indonesia kembali digemparkan dengan aksi terorisme di beberapa tempat. Salah satunya yang terjadi baru-baru ini di Mabes Polri. Saat diidentifikasi, pelaku tersebut masih sangat muda. Diskusi publik yang digelar di sebuah kafe di kawasan Jakarta Timur ini dihadiri oleh beberapa narasumber. Diskusi ini diselenggarakan untuk mencegah anti-radikalisme dan terorisme di kalangan anak muda di tengah maraknya terjadi kasus terorisme. Gerakan radikal yang berujung pada terorisme sudah banyak menyasar kepada anak muda. Terima kasih. Saya sangat bangga dengan yang dilakukan ada di mahasiswa. Artinya apa? Bahwa dengan adanya terorisme itu kan sangat membahayakan semua pihak. Artinya saya sebagai ketua umum Forum Orang Jokowi yang panggilannya disebut Forum, sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan adik-adik di bawah dalam rangka melakukan diskusi. Saya berarti mengadakan agenda diskusi publik ini bagaimana untuk tujuan menyatukan masyarakat yang hari ini sedang kebingungan. Bagaimana cara kita menangkal aksi teroris ini di kalangan anak muda agar tidak ada anak muda sekarang akhir-akhir ini bahwa anak mudalah yang sering menjadi tujuan utama dari aksi teror ini. Dari Jakarta, Guntur Alfiandra melaporkan.